buat jemuran dari bahan kayu ya. Kayu yang sudah dipotong tapi belum sudah rapikan. Belum dipotong belum. Tinggal dikukus dan sesuaikan ya. Menggunakan tambak. Oke, kita simak video cara pembuatan jemuran. Ini jari-jarinya dilubangi ya, iya, buat buat kaki apa tambang, buat tambang, tambang buat dimasukin tambangnya, bukan yang ke temboknya, bukan ya, eh. Sama semuanya juga. Oh, iya. Berarti 7 sama 2 9 jari-jari ya keseluruhannya. Oh, jadi ini mah nanti sistemnya diam apa ditilap, Mang? Ditilap. Cuman ya? Ini nanti dimasukin ke tambang nih ya. Masukin tambang lubang ini. Lubang itu ya sebesar 6 mm. Hingga selesai ya dari kesembilannya. Lubang itu ya. Iya. Nah, ini mulai berarti ini 2 meter berapa itu? 2 meter setengah ya. Panjangnya itu. Iya. Panjang seluruh. Oke, kita disamakan semua. Iya. Nah, ini dibakar dulu biar tidak mengembang, merotol lah, mengembang. Nah, ini mencari as ya, untuk mencari as nih. Nah, ini tengah-tengah. Ya, 2 meter setengah dibagi 2. Terus dibagi 2, tambah jari-jari itu ada ukurannya. Berapa itu? Jadi nah, 2 meter setengah. 2 meter setengah. Ah, 164 ya. Iya, oke. 164 dibagi 3 ya. 3. 24. Sentimeter jari-jarinya. Jarak ya. Jarak. Iya. Oke, kita batasi dengan spidol ya. Oke. Nah, kedua-duanya. Ya, oke. Kita masukin. Lanjut. Masuk ya. Perakitan. Iya. Satu persatu ya. Kiri kanan. Perakitan. Nah, udah masuk baru dikunci ya menggunakan paku. Dipantek oke. Biar diam. Iya. Biar diam. Kalau diikat terlalu ngebendul. Tebal. Terlalu tebal. Enggak simpel kelihatannya. Dikeling itu, Mang. Iya, dikeling. Langsung permanen. Sip. Hingga selesai. Ujung-ujung apa semua? Semua ujung-ujungnya. Setiap ada tali. Jadi ujung nah, terakhir paku. Ujungnya nanti terakhir. Itu sebagai penyangga ya, penyangga keseluruhan kiri kanan. Ini sebagai jari-jarinya. Oke, kita lanjut ya di bawah. Ini jarak antara itunya bisa diatur ya? Iya, enggak, udah permanen. Total. Permanen. Ya. Makanya supaya enggak lari ketika ada jemurannya ya. Nah, itu jari-jari kayunya bisa untuk jemuran. Ini proses pemasangan, Mano? Iya, betul pemasangannya. Pasek apa ini apa? Pisar. Oh, langsung ya? Bisa. Pilar ke satu ya. Ini antara pilar. Oh, penyangganya ke penyangga lagi. Berapa meter ini? 2 meter 60. Ya, 60. Ya, kejangkau lah ya. Kejangkau buat oleh ibu-ibu nanti buat ini. Oh, tinggi? Iya, ya, semuanya semeter. Tingginya 2 meter lah. Adalah ya. Dia tidak terlalu menggapai. Pilar kedua ini ya. Yang lawannya. Nah, ini sebelumnya yang lama dibongkar dulu nih. Pak Jaliwet ini nih. Pak Jaliwet. Jelimet. Oke, siap. Oke, siap pasang ya. Kecil-kecil juga isinya banyak ini. Nah, ini lubang ke satu ya. Ini mah tinggal kalau misalnya jauh panjangin aja itunya ya. Iya, talinya. Sambung menyambung lah iya. Disulap. Misalnya. Yang sebelahnya.
Satu beres, satu lagi langsung kita bentang ke pilar satunya. Nah, satu lagi lawannya. Oke, tinggal dimasukkan tambangnya ya. Tinggal diukur. Lalu di tali sampul, tali mati. Mana? Tali mati, tali bebas mati ya. Sampul bisa, bisa, mati bisa. Bisa dibuka lagi lah. Nah, ini susunannya, susunannya. 1 2 3 4 5 6 9 sama 7, 8, inti. 9. Oke, sip. Oke, pengetesan ya. Menjemur. Kekuatan. Bobot. Bobot. Ini belum seluruhnya. Seluruhnya. Satu ember nih belum sepenuhnya terisi. Ya, cukuplah buat popoknya ya. Popok pakaian orang tua. Ya. Masuk. Nah, ini tampak atasnya. Oke. Nanti dah ini. Kaos, baju dan sebagainya ini publik ini oleh istri Mang Ano. Oke, itu. Nah, ini dia penampakannya ya, hasil karya Mang Ano membuat jemuran dari tambang dan kayu. Pipihan kayu, pipihan belahan. Belahan kayu. Yang dipaten ini mana ya, di baut? Iya. Oke, sip. Mantap. Walaupun yang ini dipindah tinggal dibuka aja ya, iya, dari ini sini. Kan bisa dibuka ini. Oke. Mantap. Jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video selanjutnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.